Salam guys, selamat kembali ke Atuk Jawa YouTube channel. Untuk episod kali ni, aku nak share dengan korang dua lagi traktor ataupun trucks daripada Mini GT, iaitu Mercedes-Benz Actros. Satu warna hitam, satu warna silver, dua-dua ada silver Mercedes logo. Satu lagi black Mercedes logo. Okey, dalam video sebelum ni aku ada share dengan korang kasih bilik Mercedes-Benz Actros tapi dengan trailer car carrier. Kali ni hanya traktor saja ataupun hanya kepala saja, tak ada trailer. So nombor siri dia adalah 138 dan 139. Okey, ni muka depan dia, aku tunjuk dua sekaligus. Okey, ini bahagian bawah dia macam biasa Mini GT punya style, ada hologram daripada Mercedes. Okey, atas dia nombor siri dia orang. Okey, sebelah kanan dia logo Mini GT, belah kiri dia logo Actros. Okey, so belah belakang dia, okey, ditunjuk apa specialnya benda ni. Detail 164 scale model, diecast metal construction, accurate undercarriage, rolling wheel with rubber tires. So macam ni, kau nampak rotating front wheel sama. Okey, so aku akan buka dua-dua ni, jadi kita tengok macam mana dalam dia. Let's go. Okey, aku dah siap buka untuk korang. Macam biasa, Mini GT kalau dia punya trucks datang dalam ni dia, polystyrene box. Okey, kita letak kotak ni ke tepi. So aku akan buka yang satu dulu. Alright, ini yang hitam. Okey, kita keluarkan. Alright, very nice. Okey, dan satu lagi adalah yang warna silver. Yes, itu dia. Okey, so kita akan tengok. So kita akan tengok satu per satu. Okey. Alright, yang pertama Mercedes Actros berwarna hitam dengan logo Mercedes-Benz berwarna silver. Okey. Pada aku, okey, sangat nice. Yang ni adalah right hand drive. Kau nampak dia punya steering belah sana. Okey. Ini dia katakan punya detail so sangat cun. Okey, tayar boleh belok. Okey. Sama. Dan tayar dia getar. Okey. So ni detail dia, nampak aku punya spring ni dia dah tertanggal. So nanti aku akan masukkan balik. Dia just selit dia bawah ni pun. Saya nak selit masuk sini. Okey. So design dia sama dengan yang lain-lain sebelum ni. Okey. Sangat detail. Alright. Cuma semua dia ada logo ni lah. Logo Mercedes-Benz. Okay, so dia tengok dia smooth tak? Okay, dia smooth sebenarnya, cuma dia berat lah. Dia ni berat. Okay, so satu lagi warna kelabu dengan logo Mercedes-Benz warna hitam. So design dia sama, cuma warna dia je beza. Okay, bawah dia totally sama, boleh belok juga. Okay. Alright. So ni depan dia ada wiper. Nampak wiper dia ni bukan lekat lah, bukan lekat dekat screen. Dia macam nampak macam tu. Okay, lampu plastik sama lah dengan ni, dengan yang sebelum ni. Lampu plastik. So sini ada signal, ni ada signal, tayar getah. Ni bahagian belakang dia. Okay, ini tempat hook dia, rumah hook dia. Cool. Okey, ni tadi yang spring tu aku akan masukkan balik lah. Dia just selit je dalam tu, pasangkan dengan terbengkok lah spring ni. So ni belakang-belakang dia sangat kemas. Okey, kalau korang tengok dalam channel aku, ada aku ada drive dalam Euro Truck Simulator. Aku menggunakan lori model sama. Belakang ni sama macam ni.
sangat nice. Okay, so pada aku ia sangat berbaloi walaupun ia hanyalah repaint, tapi berbaloi lah untuk dimiliki. Very nice. So nak tengok dia semua tak, aku gerakkan dia. Nice. Yang ni macam lagi lancar lah pada yang first. Ya. Yeah. Okay, aku rasa tu saja untuk video kali ini, iaitu Mercedes-Benz Actros daripada Mini GT. Okay, sebelum tutup video ni, please subscribe aku punya channel. So aku akan upload lagi banyak video selepas ini, insyaAllah. Okay, sehingga berjumpa lagi dalam video seterusnya. Thank you. Bye-bye.